Allah, ada yang marah. Liburan dan nonton bola. Laga Liverpool melawan Real Madrid nyatanya membuat beberapa orang tidak senang, terutama fan. Salah satu artis yang membanding-bandingkan Lesti dan Bilar dengan idolanya yang sangat dia sayangkan sekali adalah kenyataan sang idola yang ternyata ia mendukung kelakuan tidak baik dari para fan-nya tersebut. Ya, istri dari Atta, Aurel Hermansa, rupanya mendukung kelakuan fan barbarnya yang membanding-bandingkan dirinya dengan Leslar. Ya, kita simak bagaimana ceritanya, guys. Ini dia ceritanya. Bisanya akun Kang Fitnah gibah bin julid didukung idolanya dengan emosi tertawa, ya. Ini tentunya kelakuan dari Leslar lover, guys. Ya, makin semangat dong. Berbeda kan dengan fan Leslar yang selalu dilarang oleh Lesti ataupun Rizky Billar untuk menyakiti, untuk ya menjelek-jelekkan orang lain. Ya, dan ternyata apa yang mereka lakukan itu, guys, seperti umpamanya Atta ya, alah tidak nonton Real Madrid yang final melawan Liverpool itu. Musim depan pas Amina udah bisa terbang kita, ya. Hal tersebut nyatanya, guys, ya, disuka oleh Aurel Hermansa. Tetangga yang norak udik kampung dari kemarin ribut mulu gara-gara Paris. Gue kasihan sama idolanya punya fan rata-rata norak kampungan. Kalau komen soal idola orang kagak pernah make sensi. Kalian pada baru keluar dari goa ya? Ya, liburan pakai slot visa aja bangga. Wow ya, mereka menggiring bahwa yang namanya Rizky Billar itu gak modal, guys. Dan hal tersebut rupanya disuka komen tersebut oleh Aurel Hermansa yang notabene merupakan sahabat dari Lesti Kejora. Apakah hal tersebut menunjukkan bahwa ya, Aurel tega sama Lesti? Ya, kita simak kisah selanjutnya dari akun yang bernama pembasmi.hamages. Ini adalah salah satu fanbase yang mendukung Mpok Nur dan Atta. Papata ya, guys ya. Ini udah diikuti oleh Aurel Hermansa. Dan nyatanya saat mereka komentar tentang Leslar tersebut, wah, disuka oleh Aurel komentarnya. Gimana tuh, guys? Ya? Lucu banget kan dia kalau ini? Parah. Kalau yang gini lucu banget. Kayak gini lucu. Oh, lihat papanya langsung. Lihat papanya. Ada yang marah. Ya, harusnya tinggilah tanpa menjatuhkan orang lain. Tinggilah tanpa harus menjatuhkan idola orang lain. Silahkan kalian sanjung idola kalian tanpa kalian banding-bandingkan. Iri ya, bos ya. Ya, iri bilang aja, bos. Tentu hal tersebutlah yang kita dukung, idola kita masing-masing tanpa menjatuhkan yang lainnya. Menguatkan suami. Yes. Thiago, Firmino, Fabinho, Tsimikas. Stop. Virgil.
Alah, ada yang marah, ada yang marah. Yang menang langsung ke depan. Yang kalah lagi. Inilah fungsinya istri menguatkan suami. Mari selalu junjung sportivitas tanpa harus mendiskreditkan naik ataupun ingin idolanya terkenal tetapi menjatuhkan idola orang lain, apalagi sang idola mendukung perbuatannya tersebut. Sungguh ya sangat disayangkan karena dia bersahabat, fanbase-nya aja didukung untuk membanding-bandingkan, ngoceh sakarepe dhewe ya, mendiskreditkan yang orang tersebut adalah sahabatnya. Wow, sungguh naif sekali guys. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.